akan mengirim pasukannya ke Laut Merah untuk membantu Amerika Serikat mengusir serangan Houthi Yaman. Pernyataan ini muncul setelah helikopter Amerika Serikat menembaki 3 perahu dan menewaskan 10 pejuang Houthi di Laut Merah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps dalam artikel surat kabar Daily Telegraph. Ia menegaskan pasukan Inggris yang bertindak melawan pemberontak Houthi yang menargetkan kapal kargo di Laut Merah. Disebutnya Inggris bersedia mengambil tindakan langsung untuk melindungi jalur pelayaran utama. Ia turut menyoroti kapal perang Inggris yang menembak jatuh drone di Laut Merah pada Desember lalu. Shapps mengatakan Inggris tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut. Diketahui kelompok Houthi telah menargetkan kapal-kapal asing sejak perang Israel dan Hamas dimulai. Kelompok yang didukung Iran tersebut telah menyatakan dukungannya kepada Hamas. Houthi telah menargetkan kapal yang melakukan perjalanan ke Israel dan meluncurkan lebih dari 100 serangan drone dan rudal. Sejauh ini kapal perang Amerika Serikat dan Inggris berupaya menangkis serangan-serangan rudal dan drone Houthi. Baru-baru ini helikopter Amerika Serikat menembaki 3 perahu Houthi dan menewaskan 10 pejuang kelompok tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.